على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kelah maghrib kita ni yang kita mula lepas daripada cuti bulan Ramadan. Jadi untuk dua minggu yang pertama ni dia tidak ada hak RTM. Hak radio tu lah tidak ada. Jadi saya tak sama lagi lah hak berkaitan dengan qada dan qadar hak muka surat 16 pembicaraan kita terdahulu. Jadi minggu ni patut minggu hadapan. Minggu sekali lagi ni barulah hak RTM, hak radio tu dia ambil siaran langsung, barulah kita sambung balik kepada berkaitan dengan qada dan qadar. Yang mana kita sebelum daripada cuti puasa baca di muka surat 11, kemudian sambung di muka surat 16. Jadi mungkin kita lopak ni. Sebenarnya muka surat 16 tu kalau tak lopak pun siapa juga tepat dia. Tapi lorak sikit, gaduh sikit. Jadi pergi kepada persoalan hak pegangan qada dan qadar ni tak boleh nak berhenti. Sebab apa? Kita maklumlah itu termasuk dalam rukun iman. Tak lulu hak tu tak ada benda lah kitanya. Yang sebenarnya kalau ikut kitab Minhaj yang saya bacanya berhenti di muka surat 12. 3-4 bulan lalu lah. Berhenti di ke muka surat 12. Pergi kepada persoalan taubah di antara ketaatan hati dalam ilmu tasawuf. Kita ingat dah? Ingat lagi dah? Jadi insyaAllah minggu ni, minggu hadapan, saya akan baca balik di hak sambungan hak kita berhenti terdahulu muka surat 12. Tapi sebelum tu kita ambil di muka surat 11. Kita baca dulu sekali lalu hak muka surat 11. Samalah dengan tempat yang sebelum daripada cuti raya tu, cuti puasa tu. Muka surat 11 baru yang ke-14 daripada bawah. Samalah kita ambil situ, kemudian kita baca sampai masuk pekoh, sampai masuk tasawuf, berhenti di berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah berkaitan dengan ketaatan hati di muka surat 11 baik ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sesungguhnya ke mana? Dan sesungguhnya adalah ilmu itu asal dan ikutan. Lazimlah, wajiblah, mestilah engkau, kata Imam Ghazali rahimahullah, dahulu akan dia akan ilmu atas ibadah. Ini. Kerana dua perkara, kerana dua sebab. Dahulukan ilmu atas ibadah. Ini jalan panduan dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin, kitab Minhaj. Tu nama mereka. Nama penuhnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhaj. Satu perjalanan, satu panduan, satu pedoman bagi orang yang mengabdikan diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Maknanya perjalanan satu golongan daripada 73 golongan yang berpecah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Minhajul Abidin. Yang mana pembicaraan yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah, itu yang pertama. Tapi ibadah kata Imam Ghazali mula-mula kitab
Ibadah adalah samaratul ilmi. Ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Itu mula-mula sekali. Ibadah minhajul abid, abidin. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah, orang yang buat ibadah. Ibadah kata Mazali mula-mulanya, ibadah ni samaratul ilmi. Annal ibadata samaratul ilmi. Ibadah adalah buah hasilan daripada ilmu. Tidak ada jalan lain. Lepas tu kadang-kadang pusing. Nak buat ibadah tapi ilmunya tidak duduk depan. Nak pulah juga kepada ibadah. Ilmu duduk belakang. Pusing. Memanglah kitab-kitab tasawuf ni dia suruh dahulukan ilmu atas ibadah. Akhirnya skandal pula dah. Ilmu dahulu atas ibadah. Tapi duduk pusing nak ibadah dulu. Ilmu nak buat belakang. Pula. Memanglah kitab tasawuf ni memang kok mana pun disuruh ilmu dulu. Apa panggil apa tu? Pecah temelang lah juganya. Nak susuk tak ada jalan lain dah. Jadi hok nak putar-putar, nak pulah-pulah, ilmu duduk belakang, betul bukan? Sebab itulah kitab Minhajul Abidin ni, kalau pondok, kitab yang mesti ada. Mana perjalanan pondok, perjalanan kitab Minhajul Abidin. Sebab itulah Tok Guru akan baca kitab Minhaj, sama ada Minhajul Abidin, hok Arab, hok asal, hok saya duduk jadikan sebagai panduan adalah hok asal, hok Arab. Dan pondok juga akan ajar hok Jawi, hok terjemahan Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian wajib mesti
sepenuhnya baru imam ibadah. Hak tu peringkat-peringkat dia lah. Di masa yang sama kita mengaji ilmu tauhid untuk mengesahkan pengenalan kita dengan Allah. Di masa yang sama kita mengaji ilmu fiqh, kita mengaji ilmu tasawuf, dan di masa yang sama juga kita buat ibadah. Tapi dalam keadaan kita pun pengajian pun tak sempurna, maka ibadah kita pun tak sempurna, tapi tak sempurna dalam belajar. Bukan kata nak kena siap kena Tuhan molek dulu, faham akidah sepenuhnya dulu baru semayang. Kita tak ajar gitu. Tapi kita dalam belajar ni ada kesalahan kita. Salah dalam belajar, dimaafkan. Sebab terkadang timbul persoalan macam orang kafir lah. Orang kafir nak masuk Islam. Orang kafir masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah. Tu je. Tak ada sebut wujud kidam bakok. Tak ada cerita pun bak sifat Tuhan. Lepas tu, lepas dia asyhadu, tak semayang lagi lah. Kena belajar wujud kidam bakok tu baru semayang. Tak. Semayang segera. Lepas tu macam mana wujud kidam bakok tak ada lagi tu? Sama juga macam kita sekarang. Oh tu orang kafir nak masuk Islam. Dia mengucap, dia kena syahadah. So semayang lalu dah. Kita hak Islam lama dah. Itu orang kafir masuk Islam. Mula Islam dia dengan dua kalimah syahadah. Kita ni mula Islam dalam perut mak Islam dah kitanya. Islam ambil mana? Islam ambil daripada syahadah mak ayah kita. Bukan syahadah kita. Syahadah mak ayah kita. Jadi apabila mak ayah kita bersyahadah, kita anak pun jadi Islam dah. Tiba-tiba Islam je. Ilmu nak mengenal Tuhan, kita tak belajar. Mayabang pun tidak contohnya. Mari ke insafan, kita belajar ilmu akidah. Di masa sama kita semayang. Semayang macam mana? Akidah pun tak sempurna. Tak sempurna dalam belajar. Akidah pun tak sempurna. Hukum pekos semayang pun tak sempurna dalam belajar. Tapi belajar kena tak molek ni. Tahan bang pula, orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dia kena faham makna. Daripada penyaksian dia tu. Daripada penyaksian dua kalimah syahadah, dia kata serta dia faham makna. Kalau kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata tu tak faham makna, tak jadi Islam juga. Dia faham makna. Bila dia mengucap dia kalimah syahadah, berarti dia sudah percaya kepada Allah Tuhan yang satu. Allah Tuhan yang ada. Cukuplah tu peringkat permulaan. Sahlah iman dia. Dia tak ngaji lagi wujud kidam bakok. Tapi bila dia asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia percaya Tuhan wujud. Dia percaya Tuhan satu. Cukuplah mula-mulanya. Sah Islam, sah iman dia. Lepas tu semayang lalu dah. Dia kata dah tak ngaji wujud kidam bakok. Wujud kidam bakok ada dah secara kasar dalam asyhadu alla ilaha illallah tu. Oh, kalau dia mati lalu, tak ada belajar wujud kenapa kok? Mati sebagai orang Islam yang beriman. Jadi tak ngaji lagi wujud kenapa kok? Wujud kenapa kok ada dah dalam asyhadu dia secara kasar. Ini kena faham permulaan agama ni. Kalau tak faham sini, dipening-pening. Kemudian kita orang Islam lama ni, kena faham wujud kenapa kok secara tafsil. Anak kita orang Islam lama dah. Tetapi dalam bacaan kita, hanya la ilaha illallah, tak terbit pun wujud kidang bakok. Ke kita ada zikir pagi-pagi? Wujud kidang bakok, ada zikir pagi-pagi? Orang kafir asyhadu an la ilaha illallah. Kita orang Islam ni, la ilaha illallah je. Tak ada sebut pagi-pagi wujud kidang bakok. Tapi orang kafir hok nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, ada dah ni kepercayaan wujud kidang bakok secara kasar je lah. Kita hak Islam lama dah, hak faham akidah ni, kita tetap la ilaha illallah je. Zikir kitanya la ilaha illallah. Tak ada pagi-pagi la ilaha illallah wujud kidam bakok, tak ada. Tak ada sebut-sebut pun wujud kidam bakoknya. Tapi daripada la ilaha illallah kita itulah ada pegangan wujud kidam bakok kepada kita secara tafsil, secara detail. Hak masuk Islam mula-mula tu secara kasar. Jadi untuk permulaan
Permulaannya kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita pun buat ibadah akan Allah. Dan betapa engkau, yakni betapa sah engkau ibadah akan mereka, akan Tuhan yang tiada engkau ketahui akan namanya dan sifat zatnya, dan barang yang ni sifat yang wajib baginya bagi Tuhan, dan barang ni sifat yang mustahil pada haknya pada zat Tuhan. Maka terkadang barangkali engkau i'tikad padanya, pada Tuhan, dan pada sifat ni sifat Tuhan, sesuatu ni sesuatu i'tikad yang tiada patut bagi zatnya. Dan kami berlindung dengan nama Allah ni doa, barang yang mana pegangan yang menyalahi sebenar, pegangan yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka jadilah ibadah kamu seperti debu yang bertaburan. Berpegang dengan akidah yang salah, ibadah yang dilakukan jadi macam debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau akidah yang menyalahi tadi tu hak akidah yang tak kafir, hak dosa besar. Kalau akidah tu akidah yang kafir, bukan setakat ibadah tu jadi macam debu yang bertaburan, bukan sembahyang puasa tu kena qada semula. Kalau pegangan yang menyalahi itu sampai tahap jatuh kafir. Kafir mana ni? Kafir bab pegangan. Tidak sah iman, zahir Islam. Mak ayah kita Islam, otomatik kita Islam. Islam taba'an li abawai. Islam baka, Islam yang kita terima daripada mak ayah. Tapi pegang kita tidak ada. Bukan berpegang dengan akidah yang kufur. Wal'iazabilah. Semayang puasa haji kena kodok balik. Tapi kalau pegangan yang menyalahi itu tak dihukumkan kafir dosa besar, walaupun semayang sah, puasa sah, tapi semayang puasa tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang pertama-tama. Anda faham boleh? Ada satu orang tu dia mari tanya, "Ustaz, saya tak mengaji bab ilmu tauhid ni. Lepas saya dengar ustaz mengajar bab tauhid, satu-satu pegangan, satu-satu pegangan tu, parok salah. Ilmu tauhid 3:1. Tak belajar langsung ilmu pegangan." Lepas tu orang kafir masuk Islam tak belajar pun wujud dan bakok, tu hak mula-mula. Dah kita Islam lama mana dah? Buat ibadat lama mana dah? Apa tak belajar ilmu yang pertama-tama ni? Ilmu dahulu atas ibadat kan? Tak belajar. Ibadat-ibadat tak belajar. Lepas belajar tu banyak kata dia, salah berat-berat. Tapi saya tak usul lah salah tu salah mana. Takut nak usul benda gini. Tapi saya orang ibadah selama kening, okey je. Jadi je. Masa macam Tuhan rapat je. Guru saya pun aku saya ni ada kedudukan di sisi Allah. Tapi pegangan saya salah. Tak terjawab lah kitanya. Kalau pegangan tu salah, diri sendiri pun mengaku pegangan salah, ibadah tidak diterima oleh Allah, lepas tu dia rasa macam ya je. Bukan setakat ya, bukan setakat diterima, dia rasa macam dia ada kedudukan, dan diakut oleh guru dia ada kedudukan. Tu kena tipu belaka lah orang panggil. Kita jalanan agama dua jalanannya, dua sayap jalanan agama, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Quran dan hadis ni dipecah pada tauhid, pekoh, tasawuf. Kalau tauhid, akidah Quran hadis. Kalau pekoh, amalan Quran hadis. Kalau tasawuf, persoalan hati Quran hadis. Mana kalau tauhid, itulah akidah Quran hadis. Tiba-tiba Quran hadis tidak ada dalam pegangan kita. Tiba-tiba kita kata kita buat amal macam ya dah. Makna dalam keadaan mengaku akidah salah, dia tak sedar lagi lama kini tu ditipu. Hak dia berasa macam ada kedudukan, ditipu. Ibadah kamu seperti debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah. Derhaka kepada Allah, sebesar-besar kederhakaan, berpegang dengan akidah yang menyalahi sebenar. Inilah sebesar-besar kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makam pula, ada kedudukan pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tu sepatut saya tanya dah. Saya tanya dah tu. Ini ilmu yang pertama-tama. Kemudian, kata Imam Ghazali, kemudian. Hak dalam Arabnya summa, hak dalam Arab. Summa yajibu alaika an ta'allama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyah allati umirta bihi litaf'ala zalik.
Maksudnya kata summa yajibu alaika. Terjemahan Syekh Daudnya, kemudian wajib atasmu, kata Muazzali. Kemudian apabila didatangkan dengan summa, didatangkan dengan kemudian, maknanya tertib. Ilmu pertama ilmu tauhid, ilmu kedua kemudian. Ha, ni ilmu fiqh. Tertib. Lepas tu didatangkan dengan summa, terjemahan dianya kemudian. Tertib. Ini tertib ilmu. Dan ini juga tertib susunan agama hak Nabi bawa. Sebab sebelum pergi pada semayang, sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, sebelum pergi pada puasa, Nabi duduk Madinah 2 tahun dah. Sebelum tu, ni ilmu yang pertama-tama, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hak Nabi ajar. Jadi bukan kata dalam kitab ni sahaja, susun ilmu tu tertik tauhid, kemudian pergi pada pekoh. Tertik ni lah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita maklum, semayang, puasa, zakat, haji yang difardukan di Mekah hanya sembahyang. Tetapi sembahyang pun setahun lebih sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun barulah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita maklum kan sejarahnya. Maknanya sembahyang pun kemudian. Yang pertama mula-mula Nabi ajarnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Itu hak mula-mula sekali. Itu tertib dia. Ini tertib ilmu. Tetapi belajarnya wajib serentak. Sebab tauhid pun fardu ain, pekoh pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Bukan kata nak ngaji fardu ain pekoh nanti. Kita nak ibarat fardu ain tauhid dulu. Kita tak ngaji fardu ain pekoh berdosa. Fardu ain pekoh dok sesal lagi. Tak mau ngaji lagi tasawuf. Tak ngaji fardu ain tasawuf berdosa. Lepas tu ha, kena ngaji ketiga-tiga serentak lah. Tauhid kena ngaji, pekoh kena mengaji, tasawuf kena mengaji di masa yang sama. Di masa yang sama. Ha, cuma penekanan. Samalah. Kita orang yang belajar sendiri, begitu juga kita ibu bapa nak ajar pada anak kita. Penekanan kita yang pertama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Tapi dia macam sama, kita ajar dia semayang. Bukan tak ajar semayang. Tapi penekanan utamanya, mengenal Allah, mengenal Rasul. Ha, ni kita. Ha, sama kita sekarang. Kita belajar ilmu pertamanya ilmu tauhid. Tapi bukan berarti kita tak ngaji pekot tasawuf. Dah kata kemudian ni tertik kena susun. Kedudukan ilmu susun seumpama ni. Faham tak? Mana penekanan kita? Tauhid. Maknanya kalau orang ni dia mengaji, pekoh dia okey lah. Lululah fardu ain pekoh. Maknanya fardu ain tauhid ni lulu awal-awal lagi. Sekarang ni ditupu pada ilmu fardu ain tasawuf. Ditupu pada ilmu fardu ain tasawuf. Tasawuf syariat atau fardu ain, bukan tasawuf hakikah, bukan tasawuf mukasyafah, atau bukan fardu ain. Ditupu pada tasawuf fardu ain. Contohnya tupu kitab penawar bagi hati. Contohnya. Sebab apa ditupu ni? Tupu pada tasawuf fardu ain ni. Sebab pekoh fadu'ainya, okey dah. Tauhid fadu'ainya, okey dah. Ini kaedah dia. Maknanya kalau kita kata kecah kasar kok, orang pandai pekoh, soh dia pandai tauhid. Orang pandai tasawuf, soh dia pandai tauhid dan pekoh. Itu sebab itu mengikut susunan ilmu. Tapi kalau tauhid fadu'ain tak mengaji, pekoh fadu'ain tak mengaji, tasawuf fadu'ain tak mengaji, gamit tasawuf tinggi-tinggi, waktu kita mau cerita lah tu. Nama cerita waktu kita ambil faham molek lah. Dengan perjalanan kita Minhajul Abidin. Nanti gitu. Ini susunan dia. Tauhid, mengenal Allah. Kemudian pekoh. Kemudian tasawuf. Mengikut susunan ilmu. Tapi faham molek eh. Tauhid, fardu ain.
fiqh pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Bila fardu ain tiga ilmu ni, ketiga-tiga kita wajib belajar segera. Wajib belajar segera. Pandai, pandai tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wajib pandai segera. Wajib belajar segera. Faham boleh? Kewajipan kitanya talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu kefarduan kepada kita. Menuntut ilmu belajar, bukan kata pandai ilmu. Menuntut ilmu tu wajib kefarduan kepada kita. Ilmu mana? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tahni kefarduan kepada kita. Tinggal satu daripada tiga tak belajar, kita dalam keadaan meninggalkan kefarduan. Meninggalkan kewajipan. Apabila meninggalkan kewajipan, maknanya kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam keadaan berdosa. Berdosa meninggalkan belajar fardu ni, dosa besar, bukan dosa kecil. Bila dosa besarnya, setiap masa selagi kita tidak memulai belajar. Belajar mana ni? Hak fardu ain. Tauhid sama, fiqh sama, tasawuf sama. Dalam keadaan kita berdosa, tinggal kewajipan belajar fardu ain. Yang mana kita mengekali jahil fardu ain, sama ada jahil fardu ain tauhid ke, sama ada jahil fardu ain fiqh saja ke, sama ada jahil fardu ain tasawuf saja ke, itulah sekeji-keji kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahat-jahat kederhakaan kepada Allah, kita pun buat amal ibadat sunat. Lepas tu kita berasa macam rapat dengan Tuhan. Tu ayat hurah panjang lah tu. Tak payah hurah panjang. Kita boleh faham lah. Sebab sekeji-keji maksiat mengekali jahil fardu ain. Maknanya kita tak belajar. Kita mula belajar. Mula belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Maka tak berdosalah kitanya. Tapi jangan duduk, jangan duduk jembu-jembu hak lain lah. Kena tupu kepada kewajipan dulu. Kita banyak lagi amat-amat. Amat-amat sunat, tunggu dulu. Kita fokus pada hak kewajipan kita. Ini hak aulawiyah kepada kita. Hak keutamaan kepada kita. Terutama sekali ilmu tauhid. Fokus tu dulu. Fokus belajar tauhid. Pekah, tasawuf. Tupu molek. Ini susunan dia. Dia sebenarnya kalau sebut kata tauhid, pekah, tasawuf, ini bukan benda maklumat yang kita baru dengar. Kita tahu belaka dah. Sebut kata fardu ain, tauhid, pekah, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan kata, kita baru dengar nama tauhid. Baru dengar nama fiqh, tasawuf, kata fardu'ain. Orang dengar belah kedah. Cuma terkadang buatnya tidak. Ini buatnya tidak. Ini musibah akhir zaman. Hak tak belajar, satu hal. Hak belajar dah pun, tidak ikut kaedah ni. Ilmu pertama-tama, ilmu mengenal Allah. Ilmu akidah. Belajar sangat. Pak fiqh. Patasau. Tauhid belum lagi. Kadang-kadang tempat pekoh 2-3 malam dah. Tapi tauhidnya satu malam pun belum ada. Jadi tak tahu panggil apa ni. Walaha yang duduk tunggu tempat tu ramai. Orang-orang yang baru mari ke insafan, pergi tempat tu. Orang ni mari ke insafan, pergi tempat tu. Bukan orang-orang kampung yang sama. Orang luar-luar kampung lain. Mari tempat kita sebab tempat kita ni kira majlis ilmu tu kira banyak. Tapi mana ilmu tauhidnya? Belum ada lagi. Fiqh ada dah. Kadang-kadang mana fiqhnya pun tak ada lagi. Tasawuf pun belum ada lagi. Lepas tu awak dua ke apa kelas 7 malam? Kelas maghrib. Ini tahu nak katalah. Ini musibah akhir zaman. Sebab tu ambil molek panduan ni. Ini untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga kita pun sama. Ini tanggungjawab kita. Tiga ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Terutama sekali ilmu tauhid. Tapi ingat baik ni. Tauhid saja, fiqh, tasawuf tak ada. Tak selamat tauhid kita. Memang pegangan sah dengan ilmu. Kita mengaji molek ilmu tauhid. Kita berpegang, sah pegangan. Tapi pegangan sah saja. Nak mari kuat pegangan. Nak mari mantap pegangan. Mari daripada fiqh, tasawuf. Amalan kita sempurna zahir fiqh. Sempurna tasawuf hatinya, amalan diterima oleh Allah. Amalan inilah yang mengkuatkan pegangan kita. Kalau pegangan je sah,
pegangat ahli sunnah wal jumaah, tapi semayang pekoh tak mengaji, tasawuhnya tak mengaji. Kalau pekoh semayang mengaji pekoh, hak pekoh semayang mengaji, tapi hak tasawuh riak mana, ujuk mana, takabur mana, tak mengaji, terbatal pahala, terbatal pahala semayang. Tak ada pahala semayang, macam nak kuat akidah kita. Cuma nak bayangnya ilmu yang pertama mula-mula ilmu tauhid. Lepas tu kadang-kadang yalah, bila orang panggil, kalau ceramah apa-apa pun memang akan setuh juga bab tauhid. Walaupun tajuk tu tajuk pekoh sekalipun, setuh bab tauhid. Pada setuh bab tauhid, Allah, kita tauhid ni setara tu beratlah kita dok. Nak kena ngaji tauhid mula ni, nak kena ngaji tauhid retek ni. Dah tauhid ngaji gedak, dok lagi. Allah. Ada. Biasa tempat yang saya pergi bukan nak hidupkan tempat. Senang kadang-kadang gi hok hidup dok. Kita nak menghidupkan tempat, Allah, majlis surah tu gelak, tak ada majlis ilmu, orang pun tak ada, cuba tolong hidupkan. Bukan. Saya biasa pergi tempat hok hidup dah. Tambahan saja. Tambahan saja. Tapi bila cerita bab pegangan, tak ada. Ha tu tak tahulah. Ha tu kena ambil pengajaran molek. Jadi yang pertamanya ilmu tauhid. Kemudian wajib atasmu bahu belajar barang yang lazim, yakni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia. Mana ni? Daripada segala yang wajib syar'iah, hak wajib ketaatan zahir seperti main puasa, atas barang yang umpama disuruh dengan dia. Sebab hak Tuhan suruh kita, kita nak kerjakan, tapi kena belajarlah hak perkara yang wajib kita kerjakan. Kita wajib kena belajar sebagaimana yang diperintahkan kita buat. Kalau semayang Nabi semayang balah mana? Apa syarat orang Nabi royak? Apa rukuh Nabi royak? Ha, kena belajar tu. Hak mana hak wajib kita kerjakan, maka kita kena belajar hak ni. Wajib kerjakan semayang, belajar hak semayang. Wajib berpuasa dekat bulan Ramadan, kena belajarlah bab puasa. Bulan Syakban contohnya, kena cerita baliklah hukum puasa. Sebab kita nak berpuasa, yang mana kita diwajibkan berpuasa, maka kita nak belajar macam mana puasa yang Nabi ajar kita. Ha, sekarang ni dah ingat balik dah ilmu puasa. Tak apalah. Tapi hak semayangnya, tu hak tetap dah. Kenapa kena belajar hak ilmu berkaitan dengan kewajipan hak ketaatan zahir ni? Supaya kata Mazali, engkau mengerjakan dia yang dimakan itu, dan supaya engkau mengerjakan dia yang dimakan itu, dan barang yang lazim engkau meninggalkan akan dia daripada segala yang ditegah, supaya engkau tinggalkan akan dia yang demikian itu. Makna kita kena belajar macam mana cara hak kita kena buat. Kita kena belajar juga hak mana hak Nabi larang. Hak dalam semayang, hak dilarangnya macam mana. Perkara yang membatalkan semayang. Kalau dalam puasa, yang dilarangnya hak mana. Perkara yang membatalkan puasa. Ah, kena belajar. Hak batas semayang hak ditegah pun kena belajar, hak batas puasa ditegah pun kena belajar, supaya kita boleh meninggalkan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu perkara yang membatalkan semayang, kita langgar, kita buat. Kita tak tahu perkara yang membatalkan puasa, kita langgar, kita buat hak batal. Hukum fiqh kata semayang batal, hukum fiqh kata puasa batal, sekat tu je. Apabila semayang tu batal, maknanya apa? Maknanya tidak sembahyang. Apa hukumnya? Zanbun kabir, dosa besar. Apa makna dosa besar? Derhaka kepada Allah. Tuangnya tunggang-tunggik macam ibadat. Kena-kena dosa besar. Sebab apa? Sebab dah tahu perkara yang ditegah dalam ibadah yang kita wajib kerjakan, contoh semayang puasa. Dan jika tiada, tiada engkau belajar hak cara semayang yang sebenar, tak belajar perkara tegah dalam ibadah semayang contohnya, maka betapa engkau mengerjakan dengan ta'at yang tiada engkau terketahui akan dia apa ia, dan betapa ia, dan betapa wajib engkau perbuat, atau betapa engkau menjauhkan maksiat-maksiat yang tiada engkau ketahui bahawasanya ia maksiat, hingga jatuh, hingga jangan
jatuh dirimu dalamnya. Hingga jangan berlaku dirimu dalamnya dalam maksiat tadi. Mana maksiat? Perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan zakat, yang membatalkan haji, itu semua maksiat belaka. Jadi macam mana kita nak tinggal maksiat ni? Kalau kita tak tahu apakah perkara yang maksiat dalam ibadat tu, maka ibadah itu, maka ibadah yang pada syarak itu, contohnya seperti bersuci, taharah, itu syarak solat sembahyang. Kena ngaji molek bab taharah. Suci daripada hadas, suci daripada najis, kena belajar molek dalam bab taharah. Sembahyang dan puasa dan lain daripadanya, wajib bahawa engkau belajar akan dia dengan segala hukumnya dan segala syaratnya, hingga engkau diri akan dia. Dirikan sembahyang puasa sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang, kata Imam Ghazali rahimahullah, engkau mengekalkan atas sesuatu ibadah beberapa tahun dan beberapa masa, dan beberapa tahun dan beberapa masa, daripada barang yang membinasakan akan di atasmu, air sembahyang kamu dan sembahyang kamu, dan mengeluar akan di itu daripada jatuh keduanya atas yang berbetulan sunnah hak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mana padahal tiada engkau mengetahui yang demikian itu. Terkadang kita buat ibadat bertahun-tahun dalam masa yang lama, tiba-tiba kita buat tu perkai membinasakan air sembahyang, perkai membinasakan sembahyang, dalam keadaan kita pun tak sedar. Sembahyang tunggang-tunggik daripada muda, tapi kena-kena sembahyang kita taharah pun tak sempurna, sembahyang kita rukun tak sempurna, syarat bagi tiap-tiap rukun tak sempurna. Lama mana ni? Beberapa tahun dan beberapa masa yang lama. Sebab apa? Sebab tak belajar ilmu berkaitan dengan ketaatan zahir, sembahyang, puasa contohnya. Yang ni ilmu pekoh. Dan terkadang melintangi bagimu sesuatu yang kesamaran, dan tiada dapat engkau akan tepat bertanya akan daripada mereka sembarang, dan tiada engkau mengetahui, dan tiada engkau belajar akan dia. Kadang-kadang kita buat ni kesamaran. Guana buat pasal tu betul ke dok tu? Tak tahulah kitanya. Apa ni? Teraba-raba. Sebab apa? Sebab tak belajar. Ini cerita air sembahyang, bab bersuci taharah, cerita bab sembahyang. Kalau kita nak berjemaah pula, berjemaah ni ada syarat lain pula. Kita belajar bab suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis, itu untuk sah sembahyang, untuk sah berjemaah. Itu kena bab lain pula lah. Dia ada babul jamaah, bab lain pula. Dia ada syarat qudwah. Suci daripada hadas, suci daripada najis tu syarat untuk sah sembahyang di kita tu. Tapi untuk sah berjemaah, dia ada 12 syarat pula dalam kitab Wishahul Afrah. Untuk sah qudwah, kita ikut imammu mengikut akan imam. Itu ilmu lain pula. Kita berjemaah sama-sama, tapi syarat-syarat berjemaah tak tahu. Hak berjemaah ni ada 12 syarat. Tapi hak sahur kitanya, kalau sebut kata berjemaah ni kok, muafiq masbuk lah hak sahurnya. Walahal muafiq masbuk ni hanya satu daripada 12 syarat untuk sah berjemaah. Tapi kalau sahur kita kok, kalau nak main jemaah kena ngaji lah. Makmum muafiq, makmum masbuk hukumnya macam mana? Hak sahur sekali lah ni, muafiq masbuk ni pun tak pernah belajar. Tak tahu apa dia muafiq, tak tahu apa dia masbuk. Berjemaahnya bertahun-tahun. Akhirnya terkadang kita
melakukan perkara yang membatalkan, bukan setakat membatalkan pahala Jumaat 27 tu, terkadang membatalkan pahala, membatalkan sembahyang jikalau kita tidak memahami berkaitan dengan hukum muafiq dan masbuk. Bukan setakat syarat berjumaat tak betul, tak ada lah pahala 27. Boleh pahala semayang satu, okey lah. Bukan setakat tak ada pahala berjumaat 27, batal sembahyang. Sebab apa ni? Sebab tak belajar. Lepas tu macam mana? Belajar lah. Bunyi main duk batal-batal jadi takut. Duk batal-batal buat serung orang je. Main je takut. Apa nak takutnya? Belajar molek. Hak kita takutnya kita buat dalam teraba-raba. Tahu tak tahu. Hak tu kita takut. Dan kita belajar takut. Apa lagi dah? Hukumnya jelas. Hukumnya jelas. Hukum buat semayang jelas. Hak fardhu ain itulah. Hukum buat jemaah jelas. Apa nak takut laginya? Bukannya payah. Faham tak? Hak kita takutnya kita buat dalam keadaan teraba-raba. Hak tu hak kita takut. Tiba-tiba pas yang lain. Takut balas tu. Lepas tu kerana tak mau belajar. Lepas tu buat sendiri. Hak tu hak takutnya. Ya jangan. Kau tak mau cerita buat batal-batal ni. Jangan dia cerita buat batal-batal. Cerita buat pahala-pahala. Cerita buat batal-batal ni meliorkan orang. Meliorkan orang. Orang tak lagi main dia sebut batal-batal. Lepas tu, kita tawaran. Tawaran istimewa. Tawaran istimewa. Pahala-pahala. Yelah. Ceritalah pahala-pahala. Tapi kita ada dua tu. Kita ada pahala, kita ada dosa. Orang Nabi bawa ni ada taghrib, ada tarhib. Menggemar pun ada, menakutkan pun ada. Ada dua kan? So, batal. Pahala, dosa. Syurga, neraka. Ada dua kan? Kanan, kiri. Kena kedua-dua lah. Mungkinlah hok pekat mula-mula kita dakwah orang tu ceritalah hok sedap-sedap mula-mula. Tapi yang duk cerita pahala sepanjang masa hok bak hukum hakam tak mau cerita, dia kata menakutkan, meliorkan orang. Apanya? Tak ada. Kita belajar molek tak timbul takut. Tapi kalau hok balah ni buat ibadah tanpa belajar bertahun-tahun, mari kekeliruan pun kita belum tahu betul ke tak betul, terutama kali semayang, semayang tiang agama. Tiang ni kena buat molek. Kewajipan sembahyang Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya tiang agama. Tak ada betul sembahyang ni pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ketaatan, ketaatan yang lain nak ubah mana kalau tak ada tiang agama. Tapi tiang agama ni kemudian permulaannya usuluddin, tapak agama. Ke mana? Tapak tak ada, ilmu tauhid tak ada, tiang comel, tapak tak ada, tiang nak buh mana? Terapung atas udara gitu. Tapaklah dulu usuluddin. Kemudian pergi pada tiang agama. Lengkap tiang kita sempurnakan cabang-cabang agama, ranting-ranting agama, biar agama kita tu rendah molek. Agama rendah molek, kena berbaju molek. Pastikan tidak ada benda ni perkara-perkara yang merosakkan hak-hak tiang dengan rating-rating agama comel tu. Nak jaga supaya comel itulah, pergi pula pada ilmu tasawuf. Comel pun kalau bahang di anak-anak habis juga. Nampak je comel, dalam tak ada benda. Comel kaki balik . Sebab apa? Sebab dia tak ada jagaan pula. Nak jaga hak tu pergi pada ilmu tasawuf. Ini baru panggil ada agama. Ada agama ni, ada Quran dan hadis. Yang mana Quran hadis ni terkandung dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Orang nak Quran hadis, kena ada tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau ambil tauhid saja, tak ambil Quran hadis semua. Ambil fiqh saja, tak ambil Quran hadis semua.
Ambil tasawuf saja, tak ambil Quran hadis semua. Nak ambil Quran hadis semuanya, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmunya, ilmu baru. Patut amal, ha, kita kena beramal pula dengan ilmu Quran, ilmu hadis. Ha, hak beramal ni lebih sukar, lebih payah laginya, kena mujahadah, kena bersungguh nak banding dengan belajar. Tapi kalau belajar pun tak lulus dah, ha, tidak ada ceritaan lah. Belajar apa payah? Belajar ikut susunan. Tak ada payah-payahnya. Setakat belajar sejik surah ni bukan ada ujian, ada periksa, ada temuduga, tak ada. Kita ngaji satu kita tauhid khusus. Hak ni kita khatam molek, kita faham molek. Kita tak pekoh khusus, kita cek-cek je. Kita tasawuf, tak pernah berhati contohnya. Khusus kita pernah berhati ni, kita faham molek. Ha, cukup lah. Untuk ilmu. Ha, hak nak kena jaganya, amalan. Sampai ke mati, nak kena jaga amalan. Ha, gitu. Mana tiga-tiga ilmu tu kita bukan teraba-raba. Ni, dahulukan ilmu atas ibadah. Ibadah yang sebenar. Ibadah yang didahulukan dengan ilmu. Ha, selesai hak ketaatan zahir. Kemudian. Ha, semua juga. Kemudian juga. Ini tertik susunan. Ni Imam Ghazali ni. Tak sudah pusing-pusing lah. Kena ikut tertik ni. Ha, kemudian, maka adalah edaran. Kelakuan ini sekalian pula atas ibadat yang batin. Hak ibadat zahir ni, semayang ke, puasa ke, hak ni dia berpusing pula atas ibadat yang batin. Yang ia tempat perjalanan hati. Tempat perjalanan hati. Yang wajib bahawa belajar engkau akan dia. Hak berkaitan dengan pekerjaan hati, hak berkaitan dengan amalan hati. Hak pekok, hak semayang puasa ni amalan zahir. Ha, sekarang ni pula hak berkait dengan amalan hati. Hak ni pun wajib kita belajar. Bila ni? Kemudian daripada kita belajar hak berkaitan dengan amalan zahir. Mana contohnya amalan hati ni? Daripada tawakul, berserah hati kepada Allah serta buat asbab, dan daripada taufik yang menyerah diri, dan redha, mana redha dengan susunan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar, sabar atas ibadah yang wajib, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan taubah dan ikhlas, dan yang lain dia berkaitan itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Ha, sinilah hak tempat kita berhentinya sebelum kita pindah kepada tajuk qada dan qadar. Ha, sampai sini berhenti di betul mana? Betul taubah. Panjang cerita taubahnya. Taubah pula dosa ada tiga jenis dosa. Dosa kita dengan Allah direct, berjudi minarab. Dosa kita dengan Allah, meninggalkan kefarduan. Dulu tak semayang, dulu tak puasa. Kemudian dosa yang ketiganya, dosa kita, sesama kita, yang kita kenali dengan dosa dengan anak Adam. Yang kita beritinya, dosa dengan anak Adam. Last kalinya, cerita bak dosa meninggalkan kefarduan. Panjang lebar cerita bak qada semayang. Ingat? Ha? Ha, cerita bak qadak semayang. Tak tahulah selik kat mana. Terjung bak qadak dan qadar. Ha. Qadak dan qadar muka surat 16. Walah kalau kita baca muka surat 11, 12, 13, 14, 15. Siapa juga 16? Ha. Tapi tak dang. Lopak lalu di muka surat 16. Lepas tu tak boleh nak berhenti dah lah. Ha, tak nak berhenti. Yang mana tiap-tiap minggu hok biasa hok ada radio tu kita ulang terpaksa kena ulang. Ha, sebab ini bab pegangan ni dia tak boleh nak sekat-sekat. Jadi masanya 40 minit je. 20 minit mula-mula, setengah jam mula-mula tu ulang hok sama aje. Sebab apa? Sebab ada respon-respon maklum balas hok kemudian tu. Kena ambil jugalah. Sebab ini bab pegangan, sebab terkadang mungkin hok dia radio kan, terkadang malam tu baru sekali dia dengar. Kadang, dengar tu je. Minggu depan tak dengar dah. Jadi kita kena puas bila lalu situ. Kalau kata qadak, qadar, jangan tinggal. Cerita ikhtiar usaha. Ha, tidak jadi jabariah pula kan. Kena cerita ikhtiar usaha.
Qada qada pula termasuk baik jahat. Hak jahat jangan tinggal, jangan tinggal. Kena bagi dulu. Hak jahat ni ni sebuah pegangan macam mana, ni sebuah percakapan macam mana. Ha, kalau kita sebut baik jahat, Tuhan belaka pegang kita. Kita nak cerita bab percakapan. Dia pun dengar, oh, hak jahat takdir Tuhan juga. Sebab masa orang marah ke dia, mu tak mayang. Aku dengar dan dia kata takdir Tuhan tak mayang ni. Eh, mu ni buat perangai balas ni salah ni. Dia aku dengar dia takdir Tuhan. Ha, tak kena ya gitu. Baik, dia dengar sekali tu je. Dia dengar pun bukan nak dengar pun. Kita ni bukan main macam main sejik ni. Kita main sejik ni memang nak belajar. Hak ni dia pasang ke dia nak dengar lagu. Ha, nak dengar lagu Nustang. Ha, tu lah. Tiba-tiba tu baik bak kodok kodak. Baik jahat takdir Tuhan. Baik jahat kodok Tuhan. Ha, jadi dia lah. Kalau orang-orang duduk ni ni. Marah kejahatan dia. Takdir Tuhan. Tak semayang. Takdir Tuhan. Aurat tak tutup pala dogo, takdir Tuhan. Menipu orang ni, takdir Tuhan. Ha. Ada kena cerita, dia kena cerita perhabis lalu dah. Tu pegangan percakapan, jangan sesekali sandar pekerjaan kepada takdir Allah. Kalau sandar, hukumnya haram, dosa besar. Terkadang haram dosa besar, sandar kejahatan kepada Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan kejahatan tu. Ha ni. Ada cerita lalu dah ke kepada percakapan macam mana hak bab ketentuan jahat. Lepas tu jadi panjang. Ha, lepas tu kalau kata minggu depan kita masih ada sambal balik kitab kita ni, minggu sekali lagi sebelum nak masuk bab qada' qadar tu, start dah awal semula lah, sebulan lebih dah tinggal. Start dah awal semula. Lepas tu bila nak habis, kita nak sambung balik di musyak 12 kita ni, ha, tengok keadaan lah. Ha, tengok keadaan. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan baca dan wajib bahawa belajar pula akan segala manahi, yakni segala yang diteguh akan dia, sifat-sifat hati yang diteguh akan dia, sifat-sifat mazmumah. Contohnya riak, ujub, takabur. Itu pun wajib kita kena belajar supaya kita dapat membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang diharamkan pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.